yang seimbang, gizi yang seimbang. Kalau jasmani dikasih gizi seimbang, buah, sayur, daging, ikan, susu atau apa saja yang sehat-sehat. Rohani juga jangan pernah kita abaikan. Nanti jasmani kita yang kuat tapi rohaninya lembek. Nanti itulah contoh yang saya enggak maulah. Enggak maulah. Orang-orang sekarang banyak yang kayak gitu. Tampan, ya. Tapi penipu. Wah. Masuk penjara. Ah, kasihan, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita terlindung dari yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Terima kasih. Baik, mari kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Karena waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih, untuk sesi diskusi ilmiah pada sore kali ini harus paksa kita sudahi sampai di sini. Nanti kalau Bapak Ibu peserta ingin ngobrol lebih jauh lagi, Pak Saifanur besok insya Allah masih di Pasca Sarjana untuk visitasi program Pasca Sarjana AFI sampai sore. Monggo, silakan. Baik, terima kasih sebesar-besarnya Pak untuk segala hal dan ilmunya pada sore kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada salah tutur dan kata. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.